situasi lapangannya memang antara aliran sungai dengan pinggirannya memang enggak sama datar ya, enggak flat. Dan sedikit aja di atas pasti akan mengalir. Kenapa? Kan daerahnya ini rendah. Lahan persawahan. Nah, lahan persawahan, makanya rumah-rumah banyak di sini. Ya, makanya itu makanya perlu diantisipasi buat sementara ya. Untuk hujan, ketika hujan di hulu, maka terdapat informasi di sini sehingga masyarakat di sini mendapatkan kewaspadaan. Kemudian yang kedua, dalam rangka untuk penanggulangan jangka pendek, insya Allah provinsi, kabupaten kota dan BNPB, ini insya Allah ini panjangnya nanti ada lebih kurang 300 meter. Ini akan kita buat geobag yang kita isi dengan kerikil. Dan kemudian nanti di depan kerikil itu akan kita isi dengan karburanjong. Karburanjong itu dengan isi dengan batu-batu. Kemudian nanti itu bisa kita jong. Sehingga akan lebih kuat ya ke depan. Itu buat sementara. Ya. Dan insya Allah untuk selanjutnya tahun 2000 apa untuk selanjutnya nanti anggaran kita dialokasi lebih kurang 15 miliar nanti akan kita tingkatkan dan jangka panjangnya tahun 2022 kita usulkan ke pusat yaitu 500 miliar. Nah mudah-mudahan insya Allah ini akan kita benahi dari hulu sana kawasan di sini sampai nanti ke bawah sana. Jadi panjang lebih kurang ada tadi kira-kira 2 kilometer. Nah, mudah-mudahan insya Allah dukungan daripada DPR RI pusat balai wilayah Sungai Lima yang mudah-mudahan akan bisa terrealisasi dan saya kira dampak sekarang ini yang pertama itu ancaman terhadap pertanian dan juga persawahan, juga pelanggaran. Kemudian juga tadi perumahan, perumahan kawasan ya di kecamatan Padulu ini ya dan kemudian juga berapa risiko-risiko ternak, kemudian apa penduduk. Nah, tentunya adalah hal yang mesti kita prioritaskan.